Hey, welcome back to YouTube channel Firfan. Ah, mantap. Okay guys, semalam kita dah tengok perempuan lelaki punya pickup line. Hari ni pula, of course lah perempuan mesti kena ada. Okay, so hari ni perempuan akan buat pickup line bebas. Oh. Okay, so tak kisah dia nak pickup line cinta, pickup line cinta, everything. So kita tengok macam mana pula ayat-ayat manis daripada perempuan pula. Macam mana, so apa boy? Eh, tak sabar sebab boy berharap lah ada pickup line yang baru. Hey. Ada pickup line yang baru. Okay. Ada, mesti ada punya. Okay, come on. Pickup line macam ni boy. Tak ada apa-apa lah. Okay, alright. So, jom kita mulakan game kali ini dengan peserta pertama kita adalah Aira. Assalamualaikum bakal suamiku. Waalaikumsalam bakal isteriku. Okey, masa kecil-kecil dulu, cikgu tadi kekanda pernah tak ajar cara untuk mengira? Pernah. Okey, so kekanda suka nombor berapa? Nombor 5. Okey, kalau Aira, Aira suka nombor 1 sebab Aira nak berada satu saf di belakang kekanda. Okay, so kita dah dengar pick up line daripada Aira. Apa satu saf? Oh, satu saf di belakang. Oh, okay. Jadi makmum lah, lebih kurang. Okay. Okay, untuk peserta seterusnya adalah Atika. Syami. Ya, yes, saya. Syami, perasan tak? Sepanjang dekat orientasi ni, Atika duk perhati je Syami. Perasan? Nak tahu tak sebab apa? Nak. Sebab dalam banyak-banyak AI Team B ni, Syami je yang paling special. Okay, special. Dia ada cheese. Ada cheese, ditambah mayo terlampau banyak apa semua. So special. Mujur tak double. Okay. Alright. Okay, alright. Untuk peserta seterusnya, kita menjemput Nisa. Baik gere. Hai Pak I. Hai. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, ni saya nak tanya Pak I. Pak I tahu tak apa maksud huruf B dan huruf C? Huruf B dan huruf C? Tak. Tak. Okey, maksud dia huruf B, be mine. Okey. And C, see you at our wedding. Sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Janji. Alright, so see you at our wedding. Kita dengar 3 pickup line ni, more to pickup line cinta. Okay, kita tak dengar pickup line sentak. Mungkin ada, mungkin tidak, tapi tak apa. Alright, so kita pergi ke peserta seterusnya adalah Manis. Manis pilih Iskandar. Yeah! Iskandar kan? Ya, saya. Dulu masa kecil, Iskandar minat kartun apa? SpongeBob. Oh, SpongeBob. Manis tak? Manis minat apa? Manis minat Doraemon. Kenapa Doraemon? Sebab Doraemon boleh keluarkan apa je dari poket dia, tapi ada satu je dia tak boleh keluarkan. Apa dia? Dia tak boleh keluarkan Iskandar dari fikiran Manis. Oh. Okay, kawan-kawan saya minat boy. Adakah? Ah, tiba-tiba lah. Okay, alright, so kita dah dengar pick-up line daripada Manis. Seterusnya kita pergi pick-up line daripada Emni. Saya pilih Kanda. Awak-awak? Ya, saya. Kalau awak duduk dekat hati saya, boleh tak saya nak duduk kat tapak kaki awak? Kenapa? Sebab bila kita dah lah, sugar saya di bawah tapak kaki awak. So kita dah dengar juga pickup line syurga tadi. Seterusnya kita pergi ke Kila. JB Style Brother. Yeah! Kila pilih Luqman. Yeah! Luqman. Ya. Yeah? Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kalau Luqman tengok Kila kan. Ha? Luqman rasa berat Kila berapa?
Hai, 45? Dulu berat gila 48 tau. Tapi sekarang berat gila nak lepaskan Lukman. Kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kuasa tahu apa arti dari berat bagi Lukman. Masih banyak Lukman tak berat. Lukman ringan je. Okey, okey, untuk peserta seterusnya kita menjemput Pia. Okey, kalau pilih pakai gerai takut ada gerai pula kan. So kita pilih Alfa. Alfa. Ya. Kan. Tujuan kita semua datang sini untuk banggakan family kita kan. Betul. Tapi Pia tak tahulah. Pia rasa Pia dah banggakan family Pia atas kehadiran menantu macam awak. Menantu sobat. Okay, alright. Okay, so untuk peserta seterusnya kita menjemput dan silakan Farida. Farida pilih Safwan. Safwan, Safwan. Ya, Farida. Saya ada satu permintaan dekat Safwan. Apa dia tu, Farida? Cuba Safwan pilih salah satu genggaman tangan Farida. Saya pilih yang ni. Kalau yang tu? Eh, kenapa dua-dua kosong? Awak nak tahu tak buat apa kosong? Buat apa? Sebab ianya hanya terbuka untuk menerima cinta awak. Okey. Dia kena processing. Untuk pikalan tadi kita perlu processing. Tapi apa pun terbaik. Okey, dan kita pergi ke peserta terakhir adalah Nedi. Alpha. Yeah. Alpha nak tahu tak? Apa tu? Dekat jalan ada lampu. Dekat kubur ada hantu. Dekat sekolah ada buku. Tapi di hati aku cuma ada kamu. Memang kau tercipta untukku. Maka izinkan aku mengenalmu. Izinkan. Oi, gila pick up line semua. Pick up line belakang. Okey, jadi apa, ada hantu cuma ada kamu. Yeah. Wah, gitu dia. Okey, so sekarang ni kita dah dengar semua. Mirak. Jadi sekarang kita bagi masa untuk juri memprosesing siapakah Queen of Pickup Line AI Team B kali ini dan top 3 untuk Pickup Line kali inilah. So, jom kita tengok keputusannya. Let's go. Okay guys, bersama kita lagi kali ini. Tapi dia belakang ada perempuan, yeah, lah, ada lelaki lah. So sekarang ni kita akan umumkan top 3 untuk Queen of Pickup Line AI Team B ataupun orientasi ni. Yeah. So di tempat ketiga bagi Queen of Pickup Line AI Team B jatuh kepada Ting Manis. Di tempat yang kedua untuk Queen of Pickup Line AI Team B jatuh kepada Ting Kila. Dan Queen of Pickup Line AI Team B jatuh kepada Pia. Okay, alright guys, so inilah dia tiga Queen of Pickup Line, top 3, 2, 1. Okay, so saya rasa sangat teruja lah sebab semua sedap, semua, semua best, sedap, semua best, sedap. Semua best. Cuma ini adalah pilihan. Okay, so sampai itu saja konten untuk kali ini. Sehingga kita jumpa pada next konten. Glow today and be white every day.